Okay, so kita buka. I mean. Kita pilih satu baju yang kita boleh terus nampak muka dia. Apa ni? Superwoman ke? Saya tengok. Allah, muka apa ni? Itu bunyi geli. Eh, baju cantik ni. Baju apa ni? Tak. Dia pakai baju apa pun tak cantik lah. Buruknya ni. Kau ni buruknya. Aku bagi kau satu baju yang macam... Apa kat perut dia tu? Kenapa perut dia macam... macam apa ni? Perut dia distorted. Scary lah. Sekejap, kita bagi baju yang basic lah. Boleh tak jangan fikir pasal baju dulu? Apalah boleh lah ni. Tapi aku tak nampak badan dia. Macam mana aku nak repair kalau aku tak nampak apa yang aku repair? Like that? Macam ni kita boleh nampak bentuk badan dia. So, kita nampak kat sini lengan dia besar, bahu dia kecil, perut dia macam kembung perut ke apa. Pinggul ni kecil, tiba-tiba perut kecil, betis dia besar. Ya. Aduh, muka kau ni kenapa? Weh, dia macam orang sakit ni. Lepas tu kepala besar gila. Kita start dengan muka dulu lah. Kening dia. Bentuk kening dia ni macam terjongkit sangat. Tak apa. Mata dia. Sebab mata ialah... apa? Window of our souls. Aku tak tahulah mata dia ni aku letak kat mana, muruk je. Okay, kita pergi detail. Ni anak mata dia. Anak mata dia besar cantik. Nak tak dia cantik tapi boleh cantik. Okay. Boleh. Dia boleh cantik. Aku nampak potensi tu. Okay, dia dah mula ngantuk macam boyfriend dia tadi tu. Macam tu. Buruk. Sebab dia perempuan, kita boleh make up dia. So, ni semua akan tertutup dengan make up sekejap lagi. Ni boleh? Boleh tukar tak bentuk ni? Kenapa bila aku tukar, aku buat semua jadi ngantuk ni? Tak ngantuk sangat. Okay, rapat kan? Besar mata dia. Okay. Pandai. Mata dia okay. Okay, hidung pula. Hidung kau ni macam... perempuan sihir. Hidung dia jap. Aku tarik semua dia jadi bengkak je tu. Ni masuk dalam. Macam tu. Ni keluar. Tak besar sangat. Ni masuk dalam. Ni lubang hidungnya. Tak, hidung dia besar. Naik ke sikit. Tak, bukan macam tu. Macam tu. Tak, ke bawah. Tak, kau faham tak aku nak apa ni? Aku nak hidung dia macam mancung ke atas. No! Kenapa dia turun bawah? No, not like that. Dia boleh besarkan hidung macam tu. Kenapa tak jadi? Kita boleh. Macam tu. Mulut dia macam kena sungai tebu kan. Piskan. Kecikkan. Piskan. Kecikkan. Kecikkan lagu. Kecikkan rahang dia. Telinga dia. Yes. Telinga dia capang lah. Kecikkan telinga dia. Boleh kecik. Mulut dia naikkan sikit. Kedalamkan boleh? Kedalamkan tak? Mana? Dia senyum sikit. Dia senyum. Ke atas ni. Muka dia panjang. Tak salah muka panjang. Cuma panjang sangat. Dahi boleh kecilkan? Tak boleh. Kening. See? Sedikit perubahan. Tarik pendekkan. Pendekkan dagu. Macam makin pelik rupa dia ni. Ke dalam sikit. Macam tu ke dalam. Lepas tu kecil kan. Kenapa tak aku nak penyek yang kepala dia? Macam tak itu. Tu. Dia dah cantik sikit. Okay, kita tukar makeup dia. Lipstick. Boleh tak kita pakai yang extended version? Yang download ni. Zira semua boleh tau.
Aku tak nak nipu kat sini, kat sini kita pakai yang biasa lah. Oh, apa ni? Kita bubur sedikit eyeliner. Sedikit lah. Eyeliner. Bukan eyeliner dia. Sekejap. Itu tak ada eyeliner. Ah, atas je. Okay. Atas, okay. Lipstick. Tak payah pekat-pekat sangat. Macam tu. Dia macam dia simpan benda dalam mulut dia. Macam tu. Ah, cantik. Okay, blusher. Blusher. Blush, blush. Tu cantik dah. Okay, rambut dia. Rambut dia pun kita tak. Saya kadang-kadang tukar rambut je dia boleh jadi lain sangat muka dia. Aku tak puas hati dengan muka dia. Aku rasa macam muka dia macam tak disproportionate lah. Macam size dia saya tak kena lah. Oh, ni diikat rambut. Cak. Oh, dah macam ni. Asyik kan? Kenapa aku rasa muka panjangnya? Pendek kan? Diamlah kakak. Duduk diam please. Dia tak boleh bergerak. Eh, dia tak nak diam lah. Toleh-toleh cuba diam. Macam tu. Wah, aku rasa macam plastik surgeon lah. Wow, detailnya. Okay, lepas tu kita tukar rambut dia. Rambut dia kita buat pendek lah. Macam tu. Ke macam ni? Macam ni lah. Rambut dia pendek. Macam ni lah. Oh, tengok rambut dia. Yeah. So, rambut dia dah siap badan dia. Apa yang badan dia? Oh, bahu dia kita tarik sikit. Tarik sikit. Okay, lengan dia kecil-kecil. Dia ni supposed to be gemuk ke? Kalau tak, dia kurus sangat. Bagi dia sikit. Macam tu. Ni perut kau ni. Oh, sebab dia berotot. Patutlah kaki dia macam tu. Ha, sikit kan? Kurangkan. Baru. Dia pergi senaman sikit, so lebih sikit, yes. Nurse, nurse, dia kata. The bosom sikit, little bit. Mengandung, mengandung, mengandung. Okay, kecilkan. Okay. Betis, kecilkan. Sikit. Peha besarkan sikit supaya saiznya normal, ya. Ini, kenapa perut dia macam... Macam wonky macam tu. Macam tu. Lengan dia besarkan sikit. Macam tak cukup makan, aku tengok dia ni. Lengan besarkan. Misalkan, misalkan, misalkan. Tadi aku kecil kan, sekarang aku usahkan semua dia. Tu. Yeay! Cantik. She's so pretty. Bagi dia pakai macam ni lah. Aku pakai apa sekarang? Dia ni ni. Nah ni. Ni. Warna biru. Yeay! Sama. Sama. Seluar dia sepatutnya hitam. Dia boleh tukar colour tak baju dia? Oh, tak boleh. Kalau same tiga dia boleh, kita boleh pilih kalau apa kita nak. Ini tak boleh, okey? So, jangan apa, feeling sangat. Seluar hitam. Tapi tak matching. So, kita, itu seluar slack. Ni cari jeans. Belah tu. Macam kelabu-ish, macam tu. Kasut. Kasi hitam. Kasi hitam. Tak ya. Okey, kasut. Kasut yang aku pakai sekarang macam ni. Tak. Macam ni. Hitam. Boleh lah tu. Tapi tak sama. Ni hitam semua tak ada. Boleh lah tu. Kan? Bila korang tengok dia pakai macam ni, korang sedar betapa buruk yang aku pakai sekarang. So, kita dah siap. Perempuan ni. So pretty. Look at her hair. So pretty. I like it. Nama dia ialah Michael. Dia ni perempuan lelaki. Sekejap. Asal nama dia Michael? Kau perempuan lelaki? Mackenzie, Deanne. She's not a Deanne. Paula, Shana, Jennifer, Gretchen, Catherine, Isabel, Eve, Charlotte, Melanie, Casey? Oh, Casey. Bukan kaci. Casey Alcala. Itu nama dia. Casey Alcala. Dia nak jadi animal. Bukan, dia sayang animal. Dia nak jadi pencinta alam sekitar, yes. Itulah seharusnya. Pencinta alam sekitar dia ni ialah dia suka bercucuk tanam. Apa lagi dia? Bercucuk tanam, yes.
Tapi dia bercucuk tanam. Dia seorang yang sangat pintar. Selain pintar, dia juga tak boleh. Oh, kat sini. Dia juga suka makan. Tak nak lah. Sebab dia pintar, dia belagak. Cetak. Muka dia. Belagak ni muka ni. Dan dia seorang yang... art lover. Okay. Dia kata. Okay, so kita dah siap dua-dua sim kita. So, next challenge kita akan bagi kepada pengarah kreatif, Faye. So, nanti Faye akan masukkan diorang berdua ni dalam satu rumah. Dan challenge seterusnya ialah, kalau nak tahu kena tunggu next episode. Bye!